ratusan rumah di daerah transmigrasi, tepatnya di Desa Peoho, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, banjir sahabat. Om Swastiastu, semeton sahabatku Cahaya Dharma dimanapun berada. Di daerah transmigrasi Kampung Bali, tepatnya di Desa Peoho, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, diguyur hujan deras, air bendungan meluap, akhirnya sampai ke perkampungan warga. Dan di daerah ini, daerah Kampung Bali ini, banjir seperti yang sahabat saksikan. Jadi di daerah transmigrasi di Kampung Bali ada musibah, yaitu meluapnya air bendungan, air waduk, sehingga ke perkampungan dan menyebabkan banjir. Dalam banjir ini tidak ada korban jiwa, hanya beberapa rumah yang terendam, bahkan hewan peliharaan seperti babi dan ayam ikut hanyut terbawa banjir dan sebagian bisa diselamatkan. Jadi seperti inilah kondisi rumah di daerah transmigrasi yang ada di Desa Peoho. Ini adalah tempat transmigrasi Hindu Bali yang ada di Sulawesi. Sampai saat ini air belum surut. Ya, ini terjadi pada malam hari ya, hujannya deras, tepat di tanggal 7 Maret 2022. Hari ini dari pagi sampai saat ini masih dalam kondisi banjir. Nah, semoga banjir ini cepat surut dan warga semeton kita yang di sini bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan ada juga perhatian khusus dari pihak-pihak terkait bencana banjir ini, agar ada solusi dan penanganan selanjutnya. Semeton sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, terima kasih atas ekstensi para sahabat dimanapun berada. Selamat menyaksikan dan kita sama-sama doakan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan air cepat surut. Dan tiang haturkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Terus kita kan mana ya penyelam? Arin, Pak, pengungsi
Kata apa? Kata apa?